أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sudah hadiahkan bacaan Al-Fatihah sebentar tadi buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, buat Nabi dan Rasul yang terdahulu. Dikhususkan juga bacaan sebentar tadi buat kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, anak isteri, sahabat-sahabat muslim-muslimat yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Semoga dengan bacaan kita yang sebab kekurangan sebentar tadi ada kebaikan dalamnya, insyaAllah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okay, base berada dekat bawah sana, geng. Yang lampu saya tunjuk tadi tu, base berada dekat bahagian bawah, jalan bawah sana, dan saya akan naik ke atas. Sepanjang saya hunting ataupun explore di sekitar kawasan ini, memang kerap kita akan dengar suara wanita merintih ataupun menangis. Menangis sayu. Sayu macam meminta pertolongan. Okey, itu biasa dengar kat sini. Biasa dengar. Dan kita biasa, tim-tim para sebelum ni pernah nampak seakan-akan seorang wanita memakai pakaian merah yang melintas ataupun menunjukkan diri sebentar dan kemudian hilang. Apabila dikejar, makin lama makin jauh, makin jauh, makin jauh. Dan hari ini saya bawakan anda di sebuah lokasi. Waalaikumsalam, Abang Azman. Lokasi yang dipercayai seorang wanita daripada Mongolia dibunuh dan juga diletupkan di kawasan ini. Saya akan tunjukkan depan sekejap lagi. Kita nak kena naik mendaki atas sikit lagi. Okey. Ini kawasan dia. Semasa tahun 2006 tu, kawasan ni sangat bersemak. Laluan nak masuk ke dalam ni pun memang tak ada akses. Melainkan orang yang tahu saja yang boleh masuk dalam ni. Sekarang laluan nak masuk dalam ni dah mudah. Dah ada highway, dah ada lampu jalan, semua dah ada dah. So orang nak buat kegiatan jenayah pun memang tak boleh lah. 2006. Highway tu baru ada 2-3 tahun lepas dia baru. So saya nak akses kat sini pun dah mudah. Tak seram sangat lah. Tak takut sangat dengan perjalanan lah. Sebab dah ada lampu jalan semua. Masa 2006 memang hutan saja. Assalamualaikum. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Aura dia macam mana? Tak ada ubat. Assalamualaikum. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wahai penghuni yang berada di sini. Wahai penghuni penunggu yang berada di sini. Kedatangan dan keberadaanku kemari datang sekadar untuk ziarah dan merungkai apa yang ada di sini. Kiranya benar kalian ada di sini, wujudkan dan tunjukkan diri kalian. Hadir kau ya jin dalam apa jua bentuk dan keadaan, tetapi jangan hingga melampaui batas kalian. Tunjukkan saja diri kau. Nak naik goyang sini lutut ni weh. Serius ni, tak main-main ni.
Rasa goyang nak naik ni. Fuh! Allahu Akbar. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun nafsin zaa'ikatul maut. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum. 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 Aku nampak macam ada orang tadi kat depan tu. Tapi tak pasti ya, betul tak betul. Bukan first time. Banyak kali dah. Tapi saya jarang lah. Dalam setahun mungkin dua kali. Setahun sekali macam tu je. Bukan jadi tempat lokasi favourite saya. Sebab korang sendiri boleh tengok dia punya track ni macam mana. Track dia mendaki. Assalamualaikum. Hadir. Ya khadam khadam. Ya khadam roh. Ya khadam jasad. Dalam ni tadi mesti ada orang. Berpakaian gelap. Tapi saya tak pasti betul dia macam mengintai. Sekejap saya tengok jap. Tak ada tempat ni tak ada orang jadikan jogging. Pasal dulu tak ada masuk tempat ni. Tempat ni kena seal. Tahun 2006, siapa yang nak naik atas ni, geng? Tahun 2006, tak ada akses laluan daripada luar. Siapa yang nak naik atas ni? Melainkan ada orang nak buat kerja-kerja tak betul. Lokasi ni terletak di puncak alam, guys. Puncak alam. Tak ada orang hiking sini. Tak ada orang hiking. Hey, apa rasa pelik pula ni? Aku tahu ada orang kat kanan, kiri kanan aku ni. Siapa kau? Hei. Tunjukkan diri kau. Tunjukkan diri kau. Wih. Rasa macam kena pandang ni, weh. Rasa macam kena tengok ni. Tengok tengah-tengah ni. Tengah ni. Tengok. Nampak tak muka budak? Dia hilang. Kamjat tu. Nampak tak dia bergerak? Dalam ni. Aku rasa macam kena perhati. Muka budak. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Lagi? Sebab masuk-masuk ni saya dah meremang teruk ni. Korang kena naikkan brightness korang. Dia rasa keliling ni. Saya dah lama tak datang sini.
Dia jauh lagi kat atas ni. Jauh lagi kat atas. Saya akan tunjukkan lokasi tempat yang dipercayai eh. Saya tak tahu exactly location sebab tak ada orang boleh masuk kat dalam ni ketika itu. Tapi apa yang diberitahu oleh brother-brother yang jaga kat depan ni, daripada kawasan atas ni sampai ke depan lah. Itu yang boleh dipercayai lah kawasan dia. Aku dengar step dari belakang, dari belakang, dari belakang tadi ni. Mainlah tunjuk diri kau. Janganlah main macam tu. Tunjuk diri kau kat mana. Tunjuk diri kau. Jangan duduk main nyuruk-nyuruk macam tu. Susah kau nak cari kau. Kau tu gaib. Aku tak nampak kau. Bagi nyata lah. Bagi nyata. Jelas, jelas. Nyata jelas. Kau duduk main belakang, main depan, kiri kanan. Payah. Salamun ala Sulaiman fil alamin innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim kullun nafsin za'ikatul maut la haula wala quwwata illa billah. Wahai sekalian makhluk yang berada di sini, tunjukkan diri kau, wahai penunggu penjaga kawasan ini. Siapa pun kalian berinteraksi denganku, tunjukkan keberadaan diri kau di mana. Kemari, tunjukkan diri kau. Dan punya anjing. Pukul 3 setiap hari ulis kan eh? Pukul 3 admin tolong ingatkan eh. Kalau saya tak perasan, saya tengah fokus payah. Okey, kita dah hampir sampai eh. Hampir sampai ke tempat yang dipercayai tu. Okey, daripada bermula daripada laluan ni, depan ni, sampai ke depan sana. Daripada kawasan ni sampai ke depan sana, tempat ni diseal dulu. Diseal, tak ada siapa boleh masuk. Daripada kawasan ni sampai depan sana dipercayai kawasan di mana mangsa diletupkan bagi tujuan menghapuskan bukti. Tetapi kuasa Allah menidakkan segala itu. Apa sebab mangsa dibunuh, apa sebab mangsa diletupkan sedemikian rupa, saya tak pasti apa kesalahan yang dia buat. Moga-moga kita tidak tergolong dengan golongan-golongan yang macam tu lah, yang zalim. Sejauh mana pun kesalahan kita guys, jangan sampai kita memperlakukan manusia sebegitu rupa geng. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tak lag tak delay eh. Satu, saya ada satu bar je line ni. Tak lag tak ada apa eh. Okey eh. Tak delay tak ada apa eh. Cuna. Assalamualaikum. Alhamdulillah kalau cun, alhamdulillah. Lagi, perlihatkan lagi wujud diri kau. Ya, maksyara jin. Ukrus ya jin. Woi. Assalamualaikum. Lagi. Mari, kalian berinteraksi dengan aku.
Rezeki melimpah kawan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur, syukur. Terima kasih kawan-kawan yang berkongsi rezeki kawan-kawan. Terima kasih. Rasa macam ada. Sekejap ya. Saya rasa ada siapa-siapa nampak tadi. Sekejap. Oi. Ada orang naik ke? Bis, ada siapa-siapa naik ke bis? Bang, ada siapa-siapa kat dalam ni ke? Kalau ada orang tolong bagi tahu bang. Kalau ada orang bagi tahu dekat saya bang, saya tak kacau. Saya nak buat kerja saya bang. Settle kerja saya balik. Tolong jangan serang saya daripada belakang bang. Saya tak buat kerja jahat bang. Tolong jangan susahkan kerja saya bang. Aku dengar step kau tadi. Kau buat apa kat dalam ni? Kau buat apa kat dalam ni? Ni dia. Aku dengar kuat nampak dia lalu kat kawasan ni tadi. Bismillah. Bismillah. Bang. Dia dua kan. Kalau bukan orang dia tu. Kalau bukan orang dia. Tapi aku tak peduli ke, aku nak tengok ke. Tunjukkan diri kau. Salamun ala Sulaiman fil alamin innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim kullun nafsin zaikatul maut la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullah. Astaghfirullah al azim. Betul tu, saya ingat dia tekan sampai tidurlah. Doa-doa akan pecah besar je kan. Doa akan pecah besar. Doa-doa akan dia pecah besar. Semoga bel bayar je. Bel bayar dia boleh main panjang. Okay. Saya akan cuba bagi gambaran dan korang boleh fikir. Ini gambaran yang saya agak-agak tempat yang dikatakan dekat saya. Saya agak-agak saja. Sebab dia tak tunjuk saya kat atas. Dia kata dia tunjuk dekat belah atas sampai jumpa kawasan lapang. Tanah merah. Depan ni lah. Okay. Fokus, fokus, geng. Fokus. Biar dia main bel. Biar dia main bel. Fokus. Okay. Ini kawasan dia, geng. Tak jelas lah lampu ni. Bermula daripada kawasan ni guys. Bermula daripada kawasan ni. Kawasan ni dan ke depan lah. Good luck gang, baik. Okay. Apa yang saya diberitahu dekat saya, kawasan ni. Kawasan ni. Ni. Kawasan depan ni. Sehingga ke bahagian hadapan. Tempat ini tempat di mana dipercayai cebisan-cebisan mayat itu dikutip. Okey. Cebisan-cebisan lagi-lagi dia kata dekat kawasan depan ni. Cebisan-cebisan mayat itu dikutip. Saya tak delete, saya tak like. Di kawasan ni dia akan delay sikit. Dan untuk pengetahuan korang. Delay, delay, delay. Bukan lag, bukan lag. Delay, delay. Sekejap eh, sekejap eh. Hati-hati, hati-hati. Dengar suara anjing kuat tu. Betul lah tu.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai sekalian makhluk yang berada di sini, perlihatkan wujud diri kalian. Pendengarkan suara tangisan kalian. Wujudkan diri kau dalam apa jua bentuk dan keadaan. Ya Rijal Ghaib. Ya Maksyara Jin. Ukhrus ya Jin. Jika kau berada di sini, gerakkan objek. Tunjukkan di mana keberadaan diri kau. Tunjukkan tanda diri kalian. Ada suara lain. Ada suara lain. Ada suara lain. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kullun nafsil za'ikatul maut. Ya Rijal Ghaib. Lagi. Wujudkan diri kau. Hui. Pick up, pick up. Wait. Hati-hati. Hati-hati. Baca paper dulu, baca paper. Bunyi anjing ni kacau tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, kenapa lembaga hitam tu lagi? Saya nampak lembaga hitam tu lagi. Bang, keluar bang. Jangan kacau saya bang. Aku nak buat kerja aku je ni. Susah aku nak buat kerja ni kalau depan belakang macam ni. Yang depan ni satu hal. Assalamualaikum Sulaiman fil alamin. Innahu min Sulaiman wa innahu. Bismillahirrahmanirrahim. Pokok ni patah macam ni weh. Kalau daripada bawah aku boleh terima, ini patah tengah ni. Macam dipatahkan. Astagfirullah. Ada sesiapa kat dalam ni ke? Bang, kalau ada bagi tahu saya bang. Aduh, kawasan ni lapang pula tu. Backup, standby, backup eh. Kalau orang kau buat apa dalam ni, weh? Hati-hati, tengok sekeliling. Kita on standby. Yang ni kalau korang standby, kau bila aku panggil, kau kena lari oh, pasal mendaki ni. Oh. Kau kena mendaki tau. Oh. Wait. Tengok ni. Tengok ni. Tuhan kat dalam tu kuat tu.
Saya kuat kata orang ni sebab tadi saya nampak orang yang berpakaian gelap tadi tu masuk ke dalam ke arah hutan. Tunjukkan bang diri dengan bang. Kalau ni tempat kau, aku tak kacau. Bagi tahu kau kat mana. Bagi tahu kau kat mana. Kau main sorok-sorok macam ni, kau bahayakan diri aku ni. Sebab anjing takkan bunyi tau. Atasnya dia memang banyak banyak anjing. Anjing tu takkan bunyi, takkan menyalak kalau tak ada benda lalu. Kalau tak ada benda lalu. Assalamualaikum. Aku kata dah ada orang kat depan tu. Keluar bang, keluar. Aku nampak kau tadi. Aku tak peduli lah kau siapa pun. Tak kisahlah kau duduk jaga tempat ni ke apa ke. Kalau kau jaga tempat ni kau beritahu aku turun, aku turun. Hei, susah weh kalau macam ni. Tapi yang peliknya, kalau dia lari masuk dalam, pokok-pokok ni semua macam, mesti macam orang bijak kan. Tapi tak nampak tanda macam orang masuk dalam hutan, mana dia? Kawasan ni juga antara kawasan tempat, dipercayai tempat pengeboman tu lah, berlaku. Kau dengar apa saya dengar? Dengar apa saya dengar? Jalan tu tengok banyak daun kering. Tengok-tengok sikit. Siapa pula yang baling barang kat aku ni? Jangan main baling-baling lah bang. Aduh. Hai. Kau nampak tanah terpelanting ni? Kau nampak tanah tanah kena baling ni? Okay, saya jarakkan dulu. Kau baling tanah tak apa, jangan baling batu. Bang, last bang, saya beritahu bang eh. Saya dah panggil, saya dah bagi salam, abang tak nyaut, abang tak jawab. Kalau bertembung, jadi apa-apa, itu urusan abang eh. Okay, jadi apa-apa, itu urusan abang.
Allah. Itu siapa weh? Benda belakang tu. Assalamualaikum. Belakang tu siapa? Belakang tu siapa? Belakang. Assalamualaikum. Belakang tu, belakang tu. Assalamualaikum. Backup, stand by backup. Aku dah masuk dalam hutan ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum Sulaiman fil alamin. Ni tepi ni tadi. Tepi ni tadi. Betul tu tepi ni. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Mana kau? Tunjukkan diri kalian. Lagi. Okay. Assalamualaikum. Itu korang nampak? Wey, kau jangan main macam ni lah. Backup, backup, boleh naik backup. Backup, naik backup. Ke atas. Oi, ini tak ngam geng. Mana datang pula bunyi? Bunyi loceng pula ni. Allah. Sekejap, cek kayu. Aku memang ada problem kan. Bila nak cek kayu, kayu tak jumpa. Kayu besar itu je. Ada kayu besar. Masalah aku tak nampak siapa ni. Lagi. Sembang geng, 10 minit lagi awal list geng. Korang betapa, tak ada orang betapa kat sini bang kak oi. Tak ada orang betapa kat sini. Okay, kita try pusing kita tengok betul-betul lah.
Allahuakbar. Weh, aku bukan nak percaya orang tau. Aku bukan nak cari orang tau. Bermain lagi dengan aku. Salamun ala Sulaiman fil alamin innahu bin Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim kullun nafsin zaiqatul maut. Ya maksyarul jin. Saya dah buka lampu terang ni, geng. Kita tak nampak siapa-siapa pun kat sini ni. Kanan. Tunjukkan lagi. Perlihatkan lagi wujud diri kau. Perlihatkan lagi. Ya maksyarul jin. Ya rijal ghaib. Atas dulu, kan? Bagi saya naik atas dulu. Sekejap. Kita nampak tadi lembaga merah tadi kat sini. Kawasan ni. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Innahu bin Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Dia ni aku nampak tadi tu. Dia ni lah yang saya nampak tadi. Siapa tu, siapa tu, siapa tu, siapa tu? Back up, aku suruh naik back up. Ini orang ni back up. Depan ni. Apa tu dia hilang? Apa tu dia hilang? Benda ni saya nampak tadi. Hey, mana kamu hilang ni? Hey? Nampak kaki dia melangkah, bro. Itu saya cakap nampak kaki dia melangkah, lepas tu dia hilang. Sama juga macam saya nampak kat sini tadi. Saya nampak kat sini benda yang sama juga. Sama juga saya nampak tadi kat belakang. Tak tahu apa benda weh. Saya tak pernah nampak lagi benda ni kat sini. Ni first time ni. Anjing ni tak berhenti menyalak tadi ni. Lagi. Assalamualaikum ala Sulaiman fil alamin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tunjukkan lagi diri kau. Nyatakan lagi. Korang dengar bunyi anjing ni, pelik. Sumpah pelik bunyi anjing ni. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ni, kat kawasan ni, kat depan ni, dia bergerak. Nampak dia melangkah. Semua nampak benda tu melangkah. Nampak dia melangkah. Lepas tu, satu step ke dua step, lepas tu dia hilang terus. Tengah ada orang huikan aku.
Ah, sudah. Siapa yang aku ajar sangat? Oi, siapa kau ajar dia tu? Kalau aku nampak, aku dah pergi sergi kepala dia. Ini masalah tak nampak ni. Aku duduk bayi tu pasal aku duduk tengah-tengah lapang ni. Tu pasal saya duduk tempat lapang ni. Senang apa-apa saya boleh nampak. Saya kena buka lampu terang sikit ni. Mana kau? Siapa? Oh ya Allah. Kat belakang pula bunyi ni. Ni meremang tak ada ubat, geng. Tak ada ubat nak meremang ni. Tak relax weh. Mana aku nak pacak cam ni? Saya pacak cam ke depan macam ni. Korang tengok jap. Geng, kalau korang nampak apa-apa, bagi tahu saya, geng. Kita orang dah standby dah ni dengan kayu ni. Aku tak suruh naik, korang jangan naik eh. Tapi standby dekat dah. Astaghfirullahaladzim. Aku nak sokok tak tenang ni. Selamat ala Sulaiman fil alamin. Selamat ala Sulaiman fil alamin. Sana tu tiang. Kau nampak apa-apa begitu saja, weh. Kau nampak apa-apa begitu saja, weh. Allahuakbar. Anjing tu kat dalam ni. Allahu Akbar. Siapa? Lagi? Bermain lagi dengan aku? Lagi? Tak hati ni, tak sedap hati. Gentle tak sedap hati. Korang naik lepas sikit sampai dekat tanah merah. Baik,
Okay. Wujud. Ya Allah. Woi, tunjuk diri kau lah. Duduk rasa kat belakang ni. Lagi. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Backup, naik backup. Allahu Akbar. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tenang. 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 Tenang, tenang. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tenang. Tenang. Tenang, tenang, tenang. 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 Bismillah. Allahu Akbar. Ha, dur, dur, dur. Bismillah. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Dia nak bawa aku pergi masuk ke mana ni? Bismillah.
mana tu bosan? Jalan ke mana tu? Jalan ke mana tu? Tak pasti, tak pasti. Aku follow dia. Aku follow dia ni. Beringat, beringat, beringat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Bang. Oi. Aku dah penat main kejar dengan kau ni. Laju bapak laju weh, laju gila. Takkan laju sangat weh. Takkan laju sangat weh. Dengar suara. Tu. Ada orang kat depan tu. Dia macam kabus tau ni. Mana tadi? Mana dia tadi? Mana kau? Kenapa macam aku dengar anjing ni keluar dari pagar ni? Salamun ala Sulaiman fil alamin. Okay. Tunjukkan diri kau. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Okay? Perlihatkan wujud diri kau ya jin.
Lagi. Assalamualaikum. Siapa pun kalian, kemari berinteraksi denganku. Nampak weh? Dia berlari macam tak jejak tanah weh. Tak sempat nak zoom. Nampak? Weh, sumpah penat weh ni. Benda apa tu? Benda apa merah depan tu? Ha. Astaghfirullahalazim. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Astaghfirullah. Salah je main depan belakang. Dia main depan belakang ni. Hati-hati berliling ni kena ni. Saya tak boleh cam. Saya punya zoom daripada jarak jauh memang sukar nak nampak jelas, tapi nampak jelas. Boleh nampak tadi. Saya cuba tak boleh cam. Allahu akbar. Mana suara datang ni? Depan belakang? Oi. Astaghfirullahalazim. Tu dia. Tu dia.
Weh, gerang betul aku dengan dia ni. Weh, naik. Naik. Buat pekat, weh. Naik, weh. Aku kau dapat dia ni. Bismillah. Bismillah. Mana kau? Mana kau? Tunjukkan diri kau. Tunjukkan diri kau. Okay. Tunjukkan diri kalian. Woi. Kau jangan main lagi lah macam ni. Mana kau? Oh. Pick up. Naik, pick up. Kenapa? Allah. Menuju. Weh. Kayu depan ni kena. Di bantai belakang aku, weh. Kayu depan ni, weh. Dia empuk belakang aku ni. Aku tak dengar step dia langsung ni. Oh, tak boleh pegang stem kanan. Kita tunggu depan. Apa-apa panggil datang terus kita datang. Kalau rapat kita datang rapat. Aku tak boleh pegang stem kanan ni, weh. Oh, tak boleh, weh. Oh, sakit yang pegang. Saya tak dengar bunyi apa-apa langsung. Step daripada belakang langsung tak dengar. Oh, sakit ke belakang. Kau besar. Boleh. Aku kalau boleh aku memang nak dapat dia ni. Aku mesti nak dapat dia. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin zaikatul maut. La hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum. Mana kau? Tunjukkan diri kalian. Ya Rijal Ghaib. Ya Maksyarah Jin. Okay. Okay. Pokok ni apa? Allahu Akbar. Pick up. Datang. Tu dia. Pick up. Ni pick up, kita cari dia. Kuih, sakit ke belakang kuih. Nek. Kita pergi cari dia. Oh.
Ni bukan hantu punya kerja, punya kerja ni, ni orang. Ni bukan hantu ni, ni orang ni, geng. Eh, 3 tahun lah aku cari jin ni. Ha? Tak pernah lagi aku nampak. Tak pernah lagi aku kena jin bantai aku. Ini kali-kali pertama kedua yang aku kena. Dia pegang kayu tu je. Aku tak tahu dia. Dia macam membungkuk pun ada. Macam membungkuk sikit. Sekejap aku tunggu base datang sekejap. Base sampai nanti kita buat. Kita datang dengan base. Bagi kesini tempat lapang sekejap. Saya pergi tempat lapang sekejap. Sekarang ni aku nak lepak mana pun aku tak tahu ni. Mana aku nak cari belakang ada dinding eh. Ada dinding pula. Ada pokok kayu besar ke. Boleh aku ni. Sini boleh kot. Sini boleh kot.